Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Tabalong melaksanakan kegiatan workshop anti perundungan dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Musala Ar-Rahman Madrasah, Selasa 24 September 2024. Narasumber workshop, Ibu Sylviati dan Ibu Agustina dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini dihadiri PLT Kepala Madrasah Haji Abdurrahim SAG, Wakamat Kurikulum Vidya Hastuti, SPD, dengan tenaga pendidik dan kependidikan, serta siswa perwakilan dari setiap kelas 7 dan 8. P5 RA yang bertema Bangunlah Jiwa Raganya dengan topik Sekolahku Nyaman Tanpa Perundungan bertujuan untuk memberikan edukasi, anti perundungan, mengidentifikasi tindakan perundungan, dan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Target pencapaian P5 RA adalah agar peserta didik dapat memahami pentingnya tindakan anti perundungan dan jenis-jenis perundungan lainnya. Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan.